Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia hingga saat ini tidak mengumumkan fatwa mengenai Panji Gumilang. Komisi Fatwa memilih untuk menyerahkan pendapat mereka kepada Barreskrim Polri. Ada dua fatwa. Fatwa yang pertama tentang imam dan khatib perempuan. Itu jelas tidak bisa salah lah itu ya. Yang kedua adalah tentang pernyataan Saudara Panji Gumilang tentang dal kitabula raiba. Saya tidak tahu itu urusan Pak. Yang jelas Majelis Ulama Indonesia menyerahkan urusan itu sebenarnya kepada Komisi Fatwa. Dan saya meskipun jabatannya wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia, saya tidak bisa mengintervensi. Tidak bisa mengintervensi Komisi Fatwa itu. Komisi Fatwa itu independensi tinggi sekali. Ya saya tidak. Meskipun saya jabatannya wakil ketua umum, tidak saya intervensi. Dan karena yang meminta fatwa itu adalah pihak tertentu dan fatwanya sudah dibuat dan sudah diserahkan kepada pihak tertentu tersebut. Ya, untuk dipergunakan di pengadilan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.